enak. Hah? Emang enak? Udah kepalanya gede, masuk ke toilet lagi. Kita flush, teman-teman. Wow, ini penuh bola basket ruangannya, teman-teman. Apa kabar, teman? Jumpa lagi kita bersama. Jadi teman-teman, untuk hari ini gue akan memainkan game Baby in Yellow. Dulu banget teman-teman gue udah pernah mainin game Baby in Yellow ya teman-teman. Dan ternyata katanya ini game ada update teman-teman. Dan kita bisa memperlakukan bayi setan ini dengan tidak baik ya. Kita bisa apain ya nanti di dalam permainan teman-teman. Tapi sebelum itu gue pengen kalian untuk support dulu channel gue dengan klik tombol subscribe dan klik tombol like-nya dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian nyalahin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama permainan yang gue bawain di channel Spider Arrow ya teman-teman. Kita langsung aja yuk masuk ke dalam permainan. Let's go. Oke teman-teman, gue sudah ada di bagian depan dari permainan game Baby in Yellow ya teman-teman. Di sini sih gue sudah melakukan gameplay, tapi gameplaynya langsung gue skip dan keluar tulisan seperti ini teman-teman. Thanks for playing ya, dan kita bisa mendapatkan skin bayinya dengan menggunakan kostum lebah ya teman-teman. Dan kita perlu membutuhkan uang 20.000 aja untuk mendapatkan skin ini ya teman-teman. Yo, maybe. Tapi nanti aja teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sebelah kiri atas teman-teman, di sini ada lambang kucing. Nah, di sini kita bisa membuka toy box ya teman-teman. Itu kita harus mengumpulkan lambang kucing sampai 6. Dan di sini ada big head mode sama ultra low definition. Gua nggak tahu ini teman-teman. Ini kita bisa mendapatkannya apa enggak ya, ultra low definition sama big head mode. Soalnya di situ kayak masih abu-abu gitu loh teman-teman. Gua nggak tahu ya kita bisa mendapatkannya apa enggak. Yuk, kita langsung aja masuk ke hari pertama ya teman-teman. Nah, kita sudah berhadapan dengan si babynya nih. Babynya gue kasih nama siapa ya teman-teman. Gue kasih nama gak usah deh, ntar aja. Oke. Nah, nih teman-teman, ada lambang kayak kucing gitu nih, kita ambil. Nah, gitu teman-teman, kita ambil ya. Nah, kalau nggak salah ini juga kita bisa buka loh teman-teman. Tuh ya. Terus kata kita bisa flash juga. Ntar lo flash. Hey, jangan susah. Tuh, kita bisa flash. Nanti coba kita kerjain bayinya, teman-teman. Nah, di sini katanya bayinya membutuhkan botol minum, teman-teman. Nah, di sini juga ada nih, teman-teman. Toy box-nya ya. Tadi yang gue bilang kita harus menemukan beberapa kucing ya. Simbol kucing. Ini ada lagi nggak ya di sini? Tunggu ya. Biasanya ada di kolong-kolong gitu, teman-teman. Mana ya? Mana ya? Kayaknya nggak ada sih. Kamu butuh minum ya, adek ya? Tunggu ya, adek ya. Ah, di sini ada yang berbeda juga, teman-teman. Ada tempat buat masukin bola basket ya. Oke, kita cari botol minumnya dulu, teman-teman. Nah, ini kompor katanya nyala loh, teman-teman. Bisa nyala loh. Tapi ntar dulu ya, ntar dulu, teman-teman. Nah, kita akan ambil botol minumnya si adek. Nih, kita kasih ya. Adek. Nih, minum dulu ya. Seneng. Dia seneng teman-teman. Inilah baik memang ini ya. Udah dikasih minum dia langsung pup teman-teman. Nih, kita bisa masukin ke sini teman-teman. Tunggu. Kurang tinggi. Masuk kau. Tuh, kita dapat koin satu. Syukurin. Nangis dilepas nangis teman-teman. Syukurin. Ayo lo. Oh, dia seneng ya teman-teman. Dia seneng loh. Ngeselin emang nih. Tapi gue kurang tahu ya teman-teman, ini kayaknya cuma sekedar permainan-permainan aja sih teman-teman. Atau mungkin ini kalau sampai berapa simbol gitu ya, apa berapa poin gue dapet apa gitu. Tapi kayaknya enggak sih teman-teman. Jangan bandel kamu ya. Nah, tadi gue bilang di sini teman-teman, ini kompor berguna ya teman-teman. Kompornya berguna. Kita bisa naruh si bayinya di dalam kompor. Tuh, syukurin lo. Tuh, liatin kakinya luka kan? Abis ngapain kamu? Mukanya melas-melas begitu. Masuk kau. Emang enak. Kalian lihat nggak teman-teman? Kalian lihat nggak tadi teman-teman?
Tadi popoknya keluar api loh teman-teman. Kayaknya kebakar deh popoknya. Coba ya lagi ya. Soalnya setahu gue tuh ya, kentut itu memiliki sebuah gas ya. Gas. Kan ada ya, kalau gak salah kompor dengan gas kotoran kotoran sapi teman-teman. Tuh kebakar. Enak. Tapi ini bayi kenapa seneng ya? Oh, gue ngelihat kucing. Oh, maaf ya, keinjek. Ya, maaf deh, keinjek. Yes. Big Head Mode Unclock, teman-teman. Big Head Mode Unclock, teman-teman. Oke, teman-teman. Katanya Big Head Mode ya. Apakah kita bisa mencoba mode Big Head? Tapi caranya seperti apa ya, teman-teman? Oke, ini coba gue pencet. Oh, kita checklist aja teman-teman. Big Head Mode. Tuh, kita coba ya. Kita lihat. Bayinya. Kepalanya gede. Kepalanya gede teman-teman. Coba. Oh, masuk ya. Ke sini muat nggak kamu? Muat pasti ya. Masuk. Oh. Wow. Kepalanya gede teman-teman. Buset. Wow, keren. Nah, katanya di sini juga bisa dipakai teman-teman. Aduh, sorry maaf. Gue nggak perlu minta maaf sama bayi setan kayak kamu ya. Silahkan masuk nak. Masuk kamu. Syukurin. Emang enak, hah? Emang enak. Udah kepalanya gede, masuk ke toilet lagi. Kita flush teman-teman. Syukurin lo. Enak. Ayo masuk lagi kamu ya. Kita masukin lagi coba. Gak bisa teman-teman. Nah ini masukinnya harus dari samping kali ya. Tuh teman-teman. Mukanya melas banget teman-teman. Ini kita bisa flush aja sih. Masuk teman-teman. Mental dia. Jadi gak usah ditutup juga dia udah mental teman-teman. Oke tunggu ya. Kita akan ambil popok teman-teman. Nih. Kok hilang? Duh, dia di sana teman-teman. Ini bayi setan udah kepalanya gede. Ngapain kamu di sini? Ayo, langsung aja kamu tidur ya. Macam-macam ya. Tidur. Kepalanya gede. Di situ ada kucing. Bodoh amat. Tidur. Ini ada kucing. Yes, kita dapat 3 teman-teman. Kalian dengar gak dari suaranya? Katanya run. Katanya kita disuruh lari gitu teman-teman. Gak mau. Oke, disuruh matiin lampu katanya teman-teman. Kita matiin dan kita tutup. Let's go. Kita langsung ke sofa ya. Oke, kita ke sofa. Nah. Di atas TV ada simbol kucing. Kita ambil dulu tuh teman-teman. Oke, ini kita tertidur. Bandel banget itu anak ya. Yes, kita dapat 4 ultra low definition. Ultra low definition. Kita lihat dulu ultra low definition. Kita nyalahin teman-teman ya. Oke. Oh, jadi berpiksel-piksel gini teman-teman. Oke, nggak masalah teman-teman. Kita coba aja mode ini ya. Ini mode buat apa dibuat seperti ini? Untuk apa mode ini? Dan bayinya hilang loh. Hah? Bayinya hilang? Serius nih? Loh, bayinya di mana teman-teman? Tadulu. Gue jadi kurang suka lama-lama ultra low definition ya. Tadulu. Bayinya di mana? Loh? Ya ampun, dia di sini teman-teman. Kamu ngapain, nak? Hah? Ngapain? Ini kepala gede. Kira-kira masuk gak teman-teman? Kira-kira masuk gak nih? Kita coba ya. 1, 2, 3. Oh, masuk teman-teman. Gua berharap tuh kepalanya nyangkut karena kegedean. Ngeselin kamu ya. Tak jedot-jedotin kamu. Dua. Jahat emang. Nah, nih. Yuk. Tidur kamu di situ. Udahlah, jangan ngerepotin ya. Tidur nak, tidur ya. Tidur.
Sip, kita langsung nonton TV. Kayaknya pintunya bunyi kebuka deh teman-teman. Nah, kalau nggak salah ya, waktu dulu tuh gue pernah mainin game ini, ada gambar penampakan juga teman-teman di lukisan. Teman, di sini hari kedua ya, malam kedua. Oke, yuk, langsung aja. Siap, kita sudah di hari kedua ya. Ini ada kunci teman-teman, kalau nggak salah kunci buat di sini teman-teman. Nah, kebuka ya. Dan di sini kita bisa mendengarkan awal mula si bayi ini mendapatkan sebuah teror ya, atau bisa dibilang kerasukan hantu teman-teman. Oke, kita sudah mendapatkannya ya. Get the bottle. Kita mencari botol minum si adeknya. Kalau nggak salah bayinya belum nangis ya teman-teman. Kita ambil dulu. Why? Kita jatuhin dulu teman-teman. Bandel banget ini. Siapa yang mati-matiin lampu ini ya? Halo? Wajah besar, kepala besar. Ketawa dia teman-teman. Take the baby table. Dia lagi teman-teman. Jadi kita tiap kali kasih botol dia poop. Kasih botol dia poop. Terbang loh. Terbang teman-teman. Tunggu ya. Gua mau kejar dulu popoknya. Tuh. Ada penampakan kan teman-teman? Kalian lihat kan? Tadi di sini ada penampakan teman-teman. Itu iblisnya teman-teman ya. Oh, dalam sini ya. Nah ini dia. Tunggu. Nah ada kucing teman-teman. Kita ambil. Sip. Jadi sudah ambil ya teman-teman. Kita lihat dulu. Ini udah checklist secara otomatis ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba. Ini ada pintu. Kita belum tahu teman-teman. Gua pernah baca ya teman-teman. Katanya ini akan update lagi loh teman-teman, akan update lagi. Gua nggak tahu update-nya kayak apa ya nanti ya. Pasti keren banget. Oh enggak. Iya. Bukan, maksudku bukannya enggak update lagi teman-teman. Katanya ini akan update lagi dengan lokasi yang baru. Jadi kita tunggu aja ya kelanjutannya. Oke. Ayo keluar. Palamu gede banget sih. Bisa ya? Di sini ada penampakannya lagi. Dia kayaknya ngeliatin penampakan itu deh teman-teman. Oh bandel banget sih nak. Nah langsung aja lah. Bandel banget sih ini anak. Kepalanya gede. Sudah kau pergi. Syukurin lu ya. Ini ada toy box teman-teman. Nah kita bisa nguarin tuh. Ada perlengkapan dokter. Ada balok, ada tren, ada balon, ada basket. Coba kita lihat. Tuh, ada mainannya teman-teman. Ada balon, ya kan? Oh iya, bagaimana kalau ruangan ini kita penuhi dengan basket mungkin? Bola basket teman-teman. Lihat teman-teman. Babynya. Sudah di ketutupan bola basket teman-teman. Kita coba terus. Tuh lihat babynya. Syukurin. Emang enak. Tumpuk sama bola basket emang enak. Nah, kita pasang lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Balonnya kayaknya udah banyak. Meledak. Balonnya meledak. Kamarnya penuh balon dan bola basket teman-teman. Syukurin lo ya. Dah tidur ya. Jangan sampai nggak tidur, tuh udah banyak mainan ya di dalam ya. Udah banyak mainan. Lihat. Kacau. Kamar bayinya banyak balon sama bola basket teman-teman. Kita tengok ya bayinya tuh. Mana bayinya. Mana. Tuh. Bayinya ketutupan sama balon sama bola basket teman-teman. Wah sadis sekali ya gue ya. Bodoh amat, pokoknya kerjaan kita sudah selesai. Baby sister apa ini? Syukurin, ya udah banyak mainan, jangan bandel kamu ya di sana ya. Wow. Kita tinggal tidur lagi aja teman-teman.
Oke, kita tidur dulu teman-teman ya. Nah, ternyata pekerjaan jadi baby sister tuh melelahkan ya teman-teman. Let's go, kita ke hari ketiga. Oke. Apa yang terjadi di hari ketiga? Katanya kita disuruh nonton TV. Bayinya nangis lagi teman-teman, padahal udah dikasih balon banyak sekali loh. Di sini ada sesuatu nih teman-teman. Ini gua enggak tahu ya ada tanda tanya begini nih. Kalau kita pencet-pencet, nah keluar beginian teman-teman. Tapi gue nggak tahu ini apaan. Bodoh amat. Katanya kita disuruh ngambil settle baby. Ntar dulu, kita ngambil apa teman-teman? Jangan ngikutin gue. Katanya kita bisa mati teman-teman kalau kita kena jump scare dia ya. Aduh. Kita samperin dulu deh babynya deh, gue nggak tahu teman-teman baru siapa. Halo baby, halo, ada apa nak? Ini mana? Oh, kamu kemanain tadi bola basketnya? Ya udah, kita isi lagi ya, yang banyak. Bodoh amat. Oke, banyak. Udah cukup. Kasihan. Kamarnya penuh bola basket. Gua enggak mau deket itu, teman-teman. Lihat, teman-teman. Wow! Penuh bola basket, teman-teman, kamarnya. Kita buka dulu ya, teman-teman. Wow. Tutup. Oh, kita disuruh matiin lampu dulu, teman-teman. Ya ampun, kita matiin dulu. Oke, kita tutup ya. Bye-bye, dede. Gue dikejar. Wow. Ini mungkin karena gue mempermainkan dede bayinya. Nah, fit. Oke, kita harus mencari botol minum. Oh, jauhnya. Oke, kita masuk. Kita kualat teman-teman nih. Kita habis kerjain bayinya nih teman-teman. Waduh. Buka. Oh ini dia. Bayinya marah kan teman-teman. Lihat tuh muka bayinya marah teman-teman. Udah tuh. Jangan bandel ya kamu ya. Kita suruh taruh di sini ya. Tuh kita taruh. Udah. Terus gue harus apa teman-teman? Get new happy. Berikan dia yang senang. Ini. Talisman. Kita harus ngambil talisman menurut. Ini. Nih, gua kasih. Tunggu. Tempat ini sudah berantakan, teman-teman. Syukurin lo. Bandel banget sih jadi bayi. Udah dikasih mainan banyak juga. Wah, gelap ya. Udah dikasih mainan banyak juga. Masih aja. Gua lempar ya. Syukurin lo. Ini kayaknya gue matiin. Tuh, biar gelap, emang enak. Syukurin. Wow, ini penuh bola basket ruangannya, teman-teman. Ini kerjaannya. Wah, lihat babynya teman-teman. Babynya marah gara-gara ruangannya penuh bola basket gara-gara gua. Oh, maafkan aku. Dek, maaf ya dek. Ruangannya banyak bola basket.